Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Vegi Septiasari. Perkenalkan, nama saya Nisa Natania Fandi. Perkenalkan, nama saya Arisa Suwati. Jadi di sini kami bertiga ingin melakukan observasi ke rumah Ibu Atin yang berada di Bencongan. Jadi ikutin terus ya kegiatan kita hari ini. Perjalanan menuju rumah Bu Atin yang berada di Bencongan. Kami memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara kepada keluarga Bu Atin. Ini ada rekan saya, Setelah menyampaikan maksud dan tujuan kami berkunjung ke rumah Bu Atin, kami meminta izin melakukan wawancara untuk mengenal lebih jauh tentang kondisi keluarga Bu Atin. Ibu Atin, 43 tahun, bekerja sebagai pemulung bersama suami dan anaknya yang masih balita untuk keberlangsungan hidupnya dan ke-13 anaknya. Ibu Atin dan keluarganya tinggal menumpang di tempat juragan kambing dengan kondisi rumah yang kurang layak ditempati untuk 13 anak termasuk balita di dalamnya. Kami membuka galang donasi untuk membantu keluarga Bu Atin dengan memanfaatkan platform media sosial. Setelah uang donasi terkumpul, kami mengolah uang tersebut dalam bentuk gerobak dan sembako untuk menjadi modal usaha Bu Atin berjualan gorengan. Setelah menyerahkan gerobak dan sembako, kami berpamitan dan berharap semoga bantuan dari teman-teman donatur dapat bermanfaat untuk Bu Atin dan keluarga. Terima kasih kepada para donatur yang sudah ikut membantu mewujudkan mimpi Bu Atin mempunyai usaha gorengan, dan kami berterima kasih juga kepada Bu Yuli selaku dosen Matkul Kemuhammadiahan.